lagi di si channel. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing handphone ya. Ini handphone yang sempat viral juga sih, termasuk viral, yaitu Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Oke. Tanpa banyak babi-bu lagi. Jadinya ini Redmi Note 13 Pro 5G, Pro Plus yang 5G ya. Ini layarnya melengkung. Ini varian tertinggi dari seri Redmi Note 13. Nanti link produk saya taruh di kolom deskripsi. Jadinya ini variannya varian, dia cuma ada satu varian. RAM-nya 12 GB, internalnya 512. Ini dapatnya yang midnight black ya. Masih segel. Seperti ini tampilan boxnya. Langsung aja unboxing ya. Unboxing agak susah ya, nempel deh. Oke, pertama-tama dapat kata sambutan biasalah, terima kasih, bla bla bla. Lalu sini ada box yang isinya SIM injector. Lalu biasa buku manual, kartu garansi ya, dan casing. Casingnya seperti ini, dia bukan clear lagi ya, ini duff gini, bahannya duff, masih ya soft case deh. Lalu di sini ada unitnya warna hitam. Di bawahnya, oh iya, jadinya Redmi Note 13 Pro Plus ini mendukung fast charging-nya yang 120 watt ya. Ini lumayan berat ini. Untuk itunya ya 120 watt ya. Lalu dapat kabel chargernya type A to type C seperti biasa. Di situ kosong, nggak ada lagi ya. Langsung ke unitnya aja, jadinya dibungkus oleh plastik seperti ini. Desainnya curve layarnya ya. Jadinya layar depannya ini udah AMOLED 120Hz. Terus udah katanya sih untuk resolusinya 1,5K ya. Lalu ada kamera depan. Kamera depannya ini berapa megapiksel ya? Kurang tahu lah, bisa dicek di websitenya ya. Yang pasti kamera belakangnya ini 200 megapiksel kamera utamanya. Jadinya depannya seperti ini, ada earphone, kamera di bawahnya, lalu atasnya ada mic, ada speaker, ada ear blasting ya buat ngatur-ngatur remote. Bawahnya ada SIM injector. SIM injector ini coba kita buka ya. SIM injector. Hmm.
It's dia hybrid, nggak hybrid dia. SIM 1, SIM 2 mendukung dual SIM. Lalu ada mikrofon, ada speaker lagi. Dia speakernya udah dual ya. Samping kiri polos, nggak ada tombol apa-apa. Samping kanan ada tombol power, volume up and down. Sisi belakang ini materialnya seperti kaca tapi plastik juga sih, kurang tahu nih. Terus di sini ada flashnya, ada tulisan Redmi. Oh ya, ini udah IP68 ya, jadinya tahan air. Ada tulisan 5G-nya. Ini kameranya ya gede. Salah satunya 200 megapiksel. Sisanya ya begitulah. Paling berapa megapiksel. Langsung aja dinyalakan. Oke, sudah nyala. Untuk prosesor dia pakai Dimensity 7200 Ultra ya. Untuk baterai 5000 mAh. Ya. Dan dapatnya MIUI 14. MIUI 14 katanya kuartal 2 dia dapat HyperOS nya Oh ya, fingerprint juga udah di dalam layar ya, di layarnya ya. Jadinya bukan di samping lagi, tapi udah di layar. Ya, preparing. Nanti tes apa? Paling saya tes biasa kayak Antutu sama foto aja ya. Untuk hasil foto sama Antutu. Tes Antutu sama foto biasanya kan gitu kan. Tinggal ditunggu preparingnya. Mungkin nanti ini saya skip aja ya, saya setting dulu, saya download dulu Antutunya ya, ya. Ini udah saya install ya Antutu Benchmark-nya. Tadi saya cek updatean, ternyata ada update ke 14.0.2.0. Kemungkinan ntar nih sekitar 14.0.4.0 biasanya sih setelah update. Jadi ya tes aja dulu ya, tes Antutu dapat berapa untuk skornya. Langsung aja kita tes. Ini nanti prosesnya saya percepat ya.
Oke. Antutu BraceSmart-nya udah selesai ya. Ini versi yang 10 Antutunya. Jadinya skor Antutunya di Redmi Note 13 Pro Plus ini didapatkan 728 ribuan. Untuk Dimensity 7200 Ultra. Ya ini tampilan depannya ya, banyak bloatware. Tuh. Ada snack video lah, apalah ini banyak ini. Jeleknya Xiaomi gitu, tapi gampang tinggal dihapus aplikasi yang nggak diperlukan. Untuk kamera coba pakai ini aja. Untuk 200 megapikselnya coba dulu ya. Wow, mantap nih. Bokehnya, mantap. Terus mantap. Bisa ngebokeh dia. Untuk selfie-nya ya. Coba selfie itu foto. Ya. Bening. Bagus. Nanti saya taruh hasilnya di videonya ya. Di dalam video. Lalu apa lagi ya? Mungkin cukup untuk sekian di video kali ini ya. Unboxing dan review singkat, biasa review singkat. Saya kan ya Antutu lah sama tes apa namanya? Tes foto doang. Seperti itu. Jika ada apa namanya? Kayak mau tes-tes yang lain bisa lihat di channel lain, banyak kok. Ini sebagai sebenarnya bikin video ini sebagai bukti kalau misalnya barangnya itu oke gitu. Kalau oke, jelek-jelek gitu. Dah, cukup video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa dengan video lainnya ya. Bye.